Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita update stok lagi di RK Mobil Indo, showroom mobil bekas paling berkualitas, paling legend. Benar, berkualitas dong. Ganteng berkelas ya, bro ya. Solusi mobil murah masa kini. Wis, Bang Haji apa kabar? Benar nih abang kita nih. Ganteng banget. Kenapa makin ganteng? Bibir gue lagi pecah-pecah bang. Kenapa? Kurang vitamin C gue bang. Tapi lu vitamin ciuman. Suram. Wah guys, kita ambil stok lagi. Insya Allah di sini lagi banyak ya stok mobil barunya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang nyari mobil ketemu mobil di sini, mobil impian teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus, rezekinya lancar ya. Amin. Bisa beli mobil ganteng-ganteng nih di RK Mobil Indo Bang. Amin. Alamat dan nomor telepon kita info dulu Bang Haji sebelum kita bahas mobil. Alamat lengkap ada di komplek Arkadia Daan Mogot, blok ya. H, nomor 59 dan 60. Nomor telepon kita di 0818-069-02266. Seperti biasa, nomor telepon ada di video, ada juga di deskripsi. Teman-teman langsung telepon, WhatsApp, konsultasi aja lagi, mau negosiasi lagi, ya itu terserah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman udah datang, cek unit, udah test drive, mau nego lagi ya silakan. Karena memang untuk beli mobil bekas, Bang Haji, Bang Vicky itu selalu ngingatin ke teman-teman bahwasannya lebih enak datang, cek unit, test drive, nanti terkait teman-teman mau nego lagi, dan sebagainya silakan aja. Namun buat teman-teman nih yang lokasinya jauh ya, karena bisa beli secara online, insya Allah amanah ya Bang Haji ya. Insya Allah. Jadi teman-teman sewa aja via inspektor, ya untuk cek mobil atau keluarganya yang datang kemari teman-teman. Jadi sama-sama enak. Mobil udah sama-sama dicek, baru silakan nanti mau dibayar atau nego lagi silakan aja, Bang. Betul. Cash only ya di sini ya. Kita cash only dan di sini juga bisa terima orang jual unit, kita terima. Nah, jadi mau titip jual juga boleh sih, Bang. Kalau misalnya menurut dia harga dari kita nggak masuk, boleh titip jual sini, kita bantu jual. Jadi teman-teman, kalau ada unit mobil bekasnya di rumah, mau trade-in silahkan, mau dijual aja silahkan. Tukar tambah. Atau, mau trade-in kan tukar tambah. Oh iya. Iya, maksudnya. Atau teman-teman mau titip jual, ya nanti komisinya boleh dibicarain ya, kalau yang teman-teman mau titip jual. Gampang, teman-teman. Gampang. Jadi, teman-teman, jadi zaman sekarang tuh enak ya. Teman-teman nggak harus punya showroom untuk jual mobil. Titip aja ke showroom-showroom yang terpercaya ya. Jadi lebih amanah lagi, lebih enak, lebih terjamin lagi nih Bang Haji nih. Ini kemana Bang? Oh, nggak kesan kita. Mobil baru masuk, pertama kita akan bahas Innova Super Ganteng nih. Kaleng tuh. Kaleng ya, bro. Wih, kelas nih. Ini Innova V. Innova V? 2005, Matic. Bensin? Bensin. 2000cc, Matic. Pajaknya panjang bulan 4, 2025. Hah? Ini dandan bodi. Kalau bemper depan belakang ada bemper kurang lebih 600 ribu lah. Bang Haji, untuk bodi atas ini rapi. Masih ya? Masih kategori ganteng. Bemper aja ya? Karena tinggal kan dipoles lah. Sisanya iya, poles. Oh iya, poles. 600 ribu lah, ngecat lah kalau kurang lebih. Untuk ini ya? Oke. Matic enak dong? Mesin Matic enak, kaki-kaki enak, dalaman full ori. Masih ada buku manual semua lengkap. AC dingin? Dingin banget. Joss. Jelas. Ini mobil keluarga. Mobil untuk tempur lah biasanya. Mewah. Minat banget orang ini, apalagi orang-orang Sumatera, Kalimantan. Silakan nanti kita kirim, orang Jawa juga kita kirim, orang Jabodetabek silakan aja datang kemari teman-teman. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Kelas. Ini berapa nih kita kasih kata? Ini kan kok pasaran orang jual nih kayak gini nih, kadang ada 95. 95. Kita jual murah deh, Bang, di bawah 90 dah. Habisin. 70 juta aja. Jangan, mana kan ada fee, Bang. 90. Enggak ada, enggak ada. Udah sore, Bro, kita kasih harga habis. Ini harga habis nih udah net lah kita kasih. Kasih harga super net. 89.500, Bang. Udah murah, Bang. Murah banget nih. 89.500. 500. Pasaran berapa, Bro? Ini Matic ya. 90 jutaan, Bang. 90 jutaan. 90 juta ada 100 pun orang jual juga ada. Oke. Okay. Ini nih tipe V Matic soalnya. Tipe V Matic. V itu orang paling yang AC-nya udah digital. Bener. Matic lagi kondisinya juga sehat. Just. Hanya memang minusnya di sini ada bemper ya, teman-teman. Betul. Ini wajar ya. Namanya mobil jalan. Mobil ya, udah jalan lah. Baret-baret. Dan estimasinya hanya 600 ribu ya, Bang. 600 ribu sama ada bemper belakang juga lah. Kurang lebih segitu lah. 89.500 itu udah super net atau masih boleh nego lagi? Udah net sih, Bang, sebenarnya. Coba aja dulu datang lah. Kalau teman-teman, ini udah net ya. Bang Vicky tuh selalu minta biasanya di sini tuh harga net ya. Karena kita bisa datang kemari udah mau maghrib, teman-teman. Jadi 89.500.000. Teman-teman kalau udah datang, cek unit, test drive, nanti mau minta-minta nego bensin lagi ya, mungkin Bang Haji masih kasih kali. Coba datang. Gas. Mobil baru datang lagi.
Nissan Mark nih. Ini mobil harian juga enak nih Bang Aji nih. Tahun berapa nih? XS Matic 2011. 2011. Okay. Body ini kalau mau cakep, oke. Okay. Ada beberapa yang didandanin kurang lebih 1 juta sama dipoles lagi, interior semua dipoles ya kurang lebih sama poles mungkin 1,5 lah ya. Oke. Okay. Interior masih kategori bagus, mesin Matic bagus. Ini yang tipe XS, Bang. Tapi udah Android. Ini teman-teman, cakep sih sebenarnya. Tapi kalau dipoles nih masih rapi banget, bisa rapi banget. Kaki-kaki enak, AC dingin semua, mesin Matic bagus. Kelas guys. Enak minus banget. Minus pajak di 2018. Oh, 2018 agak lama. Ini berapa pajaknya Bang per tahun? 2 juta ya? 2 juta ya. Guys, ini untuk mobil harian paling enaknya. Irit. Ya walaupun CC-nya kecil gitu kan, tapi bertenaga, teman-teman. Irit, juga, Bang. Irit banget. Sebenarnya masih cakep banget. Cakep Bang ini. Cakep banget. Ini cakep mobil. Kelas ini, guys. Oke, pajak hidup. Pajak 2018. Pajak hidup. Ini pajak XS 2018. Matic loh, XS loh tipenya. Oke, ini berapa nih Bang Aji kita? Jual di bawah 60. 30 juta aja. Teman-teman udah dapat mobil Nissan Mat ganteng. Kan jangan. Ayo, berapa? Ini kita habiskan nih. Khusus hari ini kita gas. Khusus hari ini ya. Kandas ya. 59 juta gas. 59 juta murah, gas. Murah banget, Bang. Teman-teman pakai harian ini enak banget, beneran. Ini nih kalau nggak salah pajak on-nya ada orang jual 80. Oh, pasaran pajak on ya? Ya. 80. Ini 59 doang. 59. Nggak usah hidupin pajak lah, udah buat pakai aja. Pakai dulu nanti. Nanti ya, kalau ada duit ada baru duit. Pas lagi momen pemutihan. Pemutihan. Kadang kan dia kan ada promo tuh. Beli kalau udah lebih dari 5 tahun jadi 2 tahun bayar ya, gitu kan. Kadang ada, Bang. Ada. Ya. Ada. 50? 9 juta. Gas. 9 juta datang cek unit, test drive dulu teman-teman. Gas. Mau nego bensin lagi? Datang dulu. Kita kemari. Nah. Vios. Baru juga nih. Vios. Tahun berapa nih Bang Aji? Vios G-Matic. G-Matic. 2003. 2003. Body menurut kita cukup dipoles lah. Sama interior. Pokoknya modal poles lah. Ya. 700-800 ribu. Benar-benar. Body sih sebenarnya termasuk ganteng. Ganteng ya, rapi ya teman-teman. Paling di sini ada ya biasa lah ya. Iya. Ini kan apa ya kena mesin Matic bagus, kaki-kaki enak. Dalemannya masih full orisinil. Ih, kelas guys. Daleman ori. Orian guys. Cakep kan? Cakep guys. Masih blue Matic ya guys. Matic. Matic. Pajak dua kali. Pajak per tahun 1 juta lebih ya. Satu kecil ya. Ya, 1 juta. Ini tahun berapa nih? 2003. 2003. Matic teman-teman. Bang, itu head unitnya udah ganti ya? Iya. Udah ada kamera mundur, udah Android semua. Wih, udah. 32 inci tuh, guys. Kelas. 56. Satu kacau mobil. Kagak buat kayaknya mobilnya. Enggak, paling berapa? 9 atau 7 inci ya. Tapi udah keren. Oke. Okay. Mana? Kelas. Minus pajak 2 kali aja. Ya mobil overall kalau dipoles nih kilat ganteng. Dan ganteng banget. Bannya juga masih layak banget, teman-teman. Ganteng banget. Masih tebel-tebel. Bang Aji, berapa harganya kita kasih? Kita ini pasaran nih kan kalau pajak on ada orang jual 65, 67 biasa. Oke. Okay. Kita jual ini pajaknya kan paling habis 3 juta lah. Oh iya, estimasi ya, estimasi ya. Boleh habis dicek nih. Ya, teman-teman. Habis. Oh, Banten punya nih. Habis kita gas hari ini di 54.500. 54.500.000 aja. Kondisinya cakep, Matic. Ganteng banget. Minusnya pajak 2 kali doang, teman-teman. Bagus ini mobil. Bungkus langsung ya, 54.500. Mantap. Kita ke sebelah. Gas. Wih, ada Serena ganteng. Ganteng. Guys. 2014, Bang. 2014. HWS. X. Cuman dia udah bisa pintu satu sebelah yang elektrik. Ah. Waduh, Budi. Aduh, dikunci nih sama Budi. Budi dikunci nih. Sama Pak Budi nih. Budi. Aduh. Udah, biar tenang. Teman-teman udah lihat ya ini dalamannya ya. Ini nih pokoknya ya. Mobil ganteng banget. Ganteng rapi. Serena X Matic kuncinya 2. Hah? Body cuma cukup dipoles sama interior. Pokoknya modalnya cuma cukup poles nih. Poles aja. Karena enggak ada interior full orisinil, pintu elektriknya yang sebelah kiri juga berfungsi baik, cuman kanan kan dia manual. Oke. Okay. Karena tipe X kan? Iya, benar. Tapi ini mobil ganteng banget. Ganteng banget. Mewah banget. Ganteng beneran. 2000 cc. Enggak ada obat ini mobil. Untuk keluarga teman-teman ini kelas banget. 2014 X-Matic pajak on. Berapa kita kasih Bang aja? Ini kita habiskan lah.
Habiskan aja. Ini pasarannya 140-an, Bang. Pasaran 140 ya. Jutaan. Kita jual 125 aja. Jauh banget, Bro. Udah, jual cepat. Kelas memang. Datang aja udah ke sini. RK Mobilindo memang showroom mobil bekas. Berkelas, solusi mobil murah masa kini. Waduh, enggak tahu lagi. Enggak tahu, Bro, mau kata. Serena baru, Bang, ini tipe yang baru loh. Iya, 2014. Harganya cuma 125. Gas. 5 juta aja. Datang cek unit dulu, test drive dulu, teman-teman. Beli unit test drive dulu. Mau nego-nego bensin lagi langsung, gas. Karena ini kita udah minta harga paling net, paling murah ya, teman-teman ya. Coba datang aja udah. Datang aja dulu. Oke. Okay. Ganteng, Bang, Bro. Extrail, Bro. Ganteng. Ganteng bener, Bang, ini Extrail. Ini Extrail kelas ini. Kelas nih. Berapa? Extrail itu kelas-kelas berapa banget ya udah? Kelas 2. Ini Extrail. 2011. 2011, teman-teman. Matic dong. Tipe ST Matic. ST. Yang 2000cc. Oke. Bodi nggak ada minus. Rapi banget. Ban juga masih kategori bagus. Interior full original. Iya. Full set. Buku manual book ada semua. Kunci 2 juga. Kelas banget dong ini. Kelas ini, Bang. Wih, gak. Kebuka nggak tuh? Gak. Wah, bodi ini pingsan nih. Jadi mesin enak. Matic juga enak ya. AC dingin ya. Dingin. Kaki-kaki enak, ini juga kaki-kaki enak semua. Enak ya semua, yang ada masalah. Gak ada bunyi-bunyian. Kelas, guys. Wah, bannya kelas juga ya. Masih tebal. Ini pajaknya banget. Mepet bulan 724 ini. 3 jutaan pajaknya. 3.400.000 gitu. 3.400.000. Berapa nih kita kasih ini? Kita jual under 100. Di bawah 100. 50 juta. Kan di bawah 100. Bang, ada bang. Aduh. Apa-apa kali ini. Dah, kasih aja. Gas nih. Gas. 95 bayar. 95 juta. 2011 loh, udah kiles. Kelas, guys. Murah kan, Bang? Murah dong. Murah. 2011. Banget tuh. Ini pasaran orang jual 110 gitu, Bang. 110. Iya. Teman-teman kalau mau kredit, kalau punya leasing boleh kali ngurus-ngurus sendiri. Sendiri aja. Kita enggak pakai leasing ya. Enggak usah. Kalau teman-teman punya referensi silakan ya, teman-teman. Gas sudah kita. Apa mau situ dulu tuh? Tuh mobil baru. Ada mobil baru. Trajet, Bang. Trajet. Mobil keluarga 5 baris. Mewah berkelas. Mewah berkelas. Mewah, Pol. Berapa baris nih, Bro? Ini 7 baris. 3 baris. Aduh. Ini Trajet. Ya. Tahun 2001. 2001. Manual. Manual. Bodi adalah dada-dada dikit ya. Wajar lah mobil tua gini ya. Mobil tua gini. Mesin masih kategori bagus, AC dingin, kaki-kakinya ada bunyi sedikit. Yang mana bunyi? Di depan nggak salah. Di depan, oke. Okay. Apa ya guys, disebut bannya ya. Bannya juga masih kategori tebal. Joknya masih tebal. Original. Kelas. AC dingin ya. Mewah mobil tuh. Mesin aman semua nih, siap jalan ya. Masih enak lah menurut ini kita. Mobil keluarga, 3 baris, teman-teman, tapi lega banget. Ya. Dan CC-nya memang agak besar ya, 2000 ya. 2000 maksudnya. Bertenaga nih. Betul, bertenaga benar, Bang. Harga berapa? Ini peminatnya banyak nih, Bang Haji. Udah. Banyak. Ini minus pajak 2015 tapi. Oh, dalam. Sedalam samudra Hindia. Enggak, Bang. Tapi ini mobil ini kan pasarannya ke orang... Biasa sih orang beli mobil gini kagak hidupin pajak, Bang. Itu urusan masing-masing. Urusan dia sendiri lah ya. Kita kan dapat mobil begini. Pokoknya jualnya begini. Jual juga begini kan gitu kan, Bang Haji kan. Oke. Okay. Yang pasti nih kita harga net aja udah ini. 33 juta, gas. 30. Udah dapat mobil 7 seater buat bawa keluarga. Kelas, guys. Pajak nanti kalau teman-teman nabung lagi, yang penting punya mobil dulu nih. Murah meriah. Murah mobil meriah 30 dulu. Jutaan 7 seater. Bisa healing bawa keluarga ke puncak ya. Tadi katanya pagi ke puncak ya. Udah pulang. Udah pulang. Iya. Dengar apa mau datang gitu langsung. Oh gitu, iya. Padahal kita dari Jonggol juga tadi semua. Kita ke mana? Gimana? Lofi. Lofi nanti aja. Nanti aja. Ujung sana. Yang ini sih... Escudo udah? Escudo. Uling dulu. Oh, boleh. Ini Uling RV. Tahun 2022. Long range, okay. Yang 300 kilo punya jaraknya. Pajaknya on. Pajak per tahun cuma 200 ribu. Oke. Okay. Warna mewah ya, putih tuton ya, teman-teman. Full set, kunci 2. Mobil jos, karena ini mobil pakaian kita. Okay. Mobil super irit lah. Super irit. Nggak ada PR, mana salah? Adalah kaki bunyi dikit, wajar. Oh, kaki belah mana? Kanan kayaknya, oke. Wajar lah. Wajar, ya. Mobil penting, kecil. Yang penting kita info nih. Tapi mobil enak, Bang.
Berapa nih tangan? Ini mobil sih irinnya udah nggak ada halak. Ada. Kita pergi ke puncak nih cuma habis 50.000. Naik ke puncak. Berapa orang di dalam? Berempat. Nggak ada masalah tanjakan. Wah, berarti tenaga jos ya? Dua hari kita pergi situ. Naik tanjakan tuh dua hari? Enggak, kita pergi nginep dua hari. Cuman ibaratnya tuh kirain selama dua hari konsumsi nangis gak ya? Malah ringan naik ya bang. Oi, gak nyangka loh. Kelas. Gila, kelas. Orang bilang mobil listrik lemah gitu ya. Ternyata enggak. Setelah kita coba, kita deg-degan juga sih. Oke. Tapi ternyata alhamdulillah. Jos ya, aman ya. Jos. Berapa nih takas? Kelas ini udah. Ini 189 aja. 189. Itu udah super net dong? Atau kasih mesin? Udah, coba datang aja ke sini. Nah, masih boleh nego? Nego dikit boleh lah. Nego bensin? Bensin aja paling. Okay. Nego listrik sih, token. Token. Token listrik. Pusat, lah. Ini kan listrik. Oh iya, benar benar. Token ini. Oke. Kita ke Escudo. Ya. Kasih harga super kandas lagi Bang Haji. Ini Escudo 2.0. Tahun 2001 apa 2002 gitu. 2001 apa 2002. Body dandan 2,5 juta. Mesin bagus. AC dingin. Oke. Okay. Kaki-kakinya masih kategori anak. Mantap. Interiornya ya lumayan lah, masih kategori okay. Lumayan. Mobil secara overall masih jos lah. Jos ya, si jos lah. Berapa ini kita kasih harga terabis hari ini? Ini pajak 2020. Oh, pajak 2020. Ya. Kita kandaskan hari ini di 37.500. 37.500. 500.000. Datang cek unit, test drive dulu teman-teman. Nanti mau nego bensin lagi, silakan. Dol. Kita kemana nih bro? Mana udah? Sini boleh. Ini dulu nih. Ini karena Renault Kwid. Renault Kwid tahun 2018. 2018. Pajaknya on bulan 6 2025. Body dandan adalah kurang lebih 1 juta. Okay. Mesin bagus, kaki-kaki enak, AC dingin, interior rapi, mobil jos. Mobil jos. Jos banget. Ini berapa nih kita obralnya hari ini? Udah, kita obral aja. Mobilnya cakep banget guys, masih. Cakep ini. Uh-huh. Ini mobil mewah banget. Enak untuk harian teman-teman. Memang manual ya. Mewah banget. Tapi enak ya. Untuk sat-sat-sat teman-teman. Berapa nih, bro? Udah, kita habiskan hari ini gas. Di 76 juta aja. 76 juta aja. Mobil untuk anak kuliah. Betul. Pas banget ini guys. Kita ke sebelah. Gas. Ada diesel. Yang masih betah juga ini. Padahal mobil ini favorit sejuta umat juga ini. Ganteng banget ini mobil benar. Kita pakai ke Bogor kemarin. Habis pakainya kan biasalah. Oh, ke Bogor bawa ini sama ini. Enggak, itu kan beda waktu hari apa lagi. Kita beda hari. Beda hari. Oh, beda hari. Oke. Waktu itu pakai itu dulu, ini habis itu. Ini yang terakhir ini kita pakai ini. Ini Bang irit juga loh. Oh, kelas tenang kan diesel. Masuk irit. Ini iya kita pakai BBM pulang pergi. Cuma dikasih irit listrik ya. Iya dong. 150.000 lah. Enggak habis. Habis. Oh, habis. Sampai sini. Oh, 105. Oh, ih, murah. Irit banget. Irit dong. Kan? Iya, dong. Irit dong. Itu ke puncak itu sekitar 100 kiloan ya, 100 kilo lebih iya, ya. Bolak-balik loh, Bang. Bolak-balik ya, tuh, teman-teman. Murah banget. Isi bio solar tapi ya. Kan ada barcode ya. Iya. Nih, Fortuner G diesel tahun 2008. Pajaknya dua kali, pajak total 7,5 juta. Iya. Interior full ori. Mesin bagus, transmisinya manual. Body overall masih cakep. Cakep, rapi banget teman-teman. Cakep ini. Kondisi ini juga sehat. Ini cakep. Ini berapa nih kita kasih? Udah overall aja nih. Kita habiskan udah. Habiskan aja. 159. 159 juta aja. Gas sudah. Kelas. Datang cek unit, test drive dulu teman-teman. Ini mobil cakep loh. Kelas ini. Udah kelas. Kita kemari. Ini mobil kelas juga sebenarnya. Ini mobil kelas nih. Walaupun teman-teman cat ini di cupnya agak kasar lah ya, agak buluk ya mungkin di cat. Tapi teman-teman, tuh di atas interiornya juga, agak kasar. Interiornya. Tapi interiornya cakep teman-teman. Kelas. Teman-teman boleh lihat, tuh mewah banget guys. Rapi bener bang. Rapi bener. Ini kayak baru guys. Iya kan? Tapi mesinnya juga sehat ya Bang Haji ya. Bagus mesin. Mesinnya juga dingin. Ya. Kaki-kaki aman. Aman. Ban juga masih tebal-tebal. Pajak juga masih hidup. Bel. Ini Hyundai Verna tahun 2002, pajaknya bulan 4 2025, body dandan 2,5 juta. Oke. Okay. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki enak, mobil jos. Mobil jos. Ini berapa nih kita? Kelas ini udah. Habisin udah, aja hari kita ini. Kita habiskan hari ini. Hah? Di 28 juta gas. 28 juta gas. Bayar. Oke. Okay. Datang cek unit lagi teman-teman. Nanti mau nego bensin lagi mungkin masih boleh kali ya. Coba aja lah. Datang dulu, cek unit. Boleh, Bang Haji ini baik. Coba aja lah, coba aja. Let's go, kita kemari guys.
Ini mobil Corolla New tahun 96. 96. Pajaknya bulan 4 2024. Oke. Okay. Body dandan 1,5 juta, interior full ori, okay. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kakinya ada bunyi sedikit, mobil jos. Mobil jos. Siap. Berapa nih ini? Ini modal kita 31 GP sih, Bang. Oh, modal. Modal. Bicara modal. Kalau bicara modal agak sedih muka ya. Sedih. Iya. Ini modal aja. Bayar modal aja nih. Modal. Bayar yes. Modal aja, guys. Mantap. Yuk, carry 1,5. Ini carry 1500 cc minibus. Oke. Okay. Tahun 2007, pajaknya bulan 7 2024, siap. Bulan ini habis, interior masih kategori bagus, kelas. AC-nya angin, mobil jos. Berapa nih kita jualnya? Dah, 34 juta gas. Wow, 34 juta. Gas. Guys, ini kondisinya masih rapi kategori banget, bagus. Ya, dalamannya juga rapi. Benar. Memang di ban agak tipis sedikit nih, bagian depan. Betul. Datang cek unit dulu teman-teman. Mantap, kita ke dalam. Siap. Yo, ada mobil apa tuh warna merah? Aerio. Kia Aerio, Eco Kia. Ya. Suzuki Aerio. Betul. Ini mobil jagoan juga nih. Ganteng ini, Pak. Oh, ganteng banget ini. Ini Suzuki Aerio tahun 2004 matic. Oke. Okay. Pajaknya bulan 1 2025. Ah. Daleman full orisinil, mesin matic bagus, kaki-kakinya masih kategori ada bunyi sedikit, sorry. Rapi loh, guys, dalam. KM 90 ribuan, Bang. Oh, masih rendah, Bang. Lihat nih setirnya nih. Ih, masih kulit durian gak setirnya? Iya, ada durinya. Tajam ya. Masih kulit jeruk guys, jadi masih kelihatan tebal banget. Dan bodinya juga rapi, ini stiker ya memang ya? Stiker, stiker ini udah pasang 5 juta. Oh, stiker aja mahal dong teman-teman. Ini warna asli merah juga. Oh, aslinya merah? Marun. Oke. Berapa nih bro? Kita habisin bro hari ini? Udah, habis khusus hari ini gas ya. Bayar nih, 52 bayar. 52 juta. Bayar. Oke. Bro, ini Suzuki Aerio ini 1500 ya, CC? 1500 ya, Sob? 1500. Dia kayak Baleno kan? Kecil ya. Siap. Irit, irit. Mobil dua baris, teman-teman. Dua apa tiga? Dua kan? Dua. Dua, guys. Betul. Let's go, kita ke... Yaris E-Matic, sudah upgrade G. Oke. Okay. PR cuma cukup di salon, mesin Matic bagus, kaki-kaki enak, mobil cakep, dalaman masih orisinil. Mobil jos lah. Mobil jos. Tahun 2015 pajak 3 kali. Oh, berkelas. Oh, pelangnya guys, ganteng banget. Ganteng, berkelas. Oke, dalamannya juga berkelas, cakep. Teman-teman, matic-nya masih enak ya Bang Haji ya. Mobil jos. Ini berapa nih Bang Haji? Dah, kita habiskan. Di 116 juta. 116 juta aja. Datang cek unit, teman-teman. Test drive dulu ya. Gas. Nanti mau nego lagi silakan, teman-teman. Ini kita udah minta harga kandas nih. Yuk. Ini Luxio X-Matic. Oke. Okay. Tahun 2009. Pajaknya 1 kali. Oke. Okay. Bulan 3 2024. Dalaman masih full ori, kunci. Rapi. Kunci 2 full set. Buku manual, lengkap. Kelas, lengkap. Masih rapi banget teman-teman untuk mobil keluarga atau usaha teman-teman. Modi full kaleng. Tipe X ini tipe tertinggi. Wih. Berapa nih? 87.500 gas. 87.500.000 aja teman-teman. Datang cek unit. Total. Murah banget nih guys. Murah. Murah, murah, murah. Nih, Mazda 2 murah juga. Ini nih, Mazda 2 tipe V Matic tahun 2012. Oke. Okay. Mesin Matic bagus, kaki-kakinya masih kategori ada bunyi-bunyi dikit. Oke. Okay. AC dingin. Pajaknya on bulan 3 2025. Oke. Okay. Ini kalau mau cakep sih dicat lagi lah body. Oke. Okay. Dicat mungkin 2 juta lah. Full ya kalau 2 juta tuh. Enggak ya? 2,5 kali lah kalau full. Ah, gitu lah ya. 2,5 lah. Tapi sebenarnya kalau dipoles aja ini kalau enggak masalah nih. Cat mulus apa orang semua jualnya rata masih 95. 95. Kalau orang jual. Nah, tapi di kita sini, di bawah ini dong. Oh iya dong, 50 berapa nih? Kita jual apa adanya aja ini. Di 80 juta gas hari ini kita obral. 80 juta aja. Obral nih. Orang masih pasaran 95-an ya. Coba cek. Tuh. Kita enggak bohong. 80 juta. 2012 V-Matic. Temen kita jual R 2009 aja 87. Siapa tuh? Ada kawan kita. Oh, ada kawan. Gak boleh lah. Iya, gak boleh juga disebut ya. Ya udah, kemari silakan. Kita ke mobil keluarga yang super nyaman Bang Haji. Ini Grand Livina XP Matic tahun 2009. Okay. Ajaknya 2 kali. Ini PR cuman cukup di salon. Mesin Matic bagus, dalaman full ori, mobil jos cakep. Cakep banget. Pelangnya juga ganteng. Mewah berkelas. Mewah, racing. Masih tebel-tebel pelangnya. Bodinya juga termasuk rapi, teman-teman. Masih oke. Okay. Berapa nih, Bang Haji? Udah habis. 61 juta. Gas. 61 juta aja datang cek gas. Unit, teman-teman. Ini murah banget, guys. Mewah. Oke. Okay. Mobil terakhir juga mewah banget.
Ini Vios E-Matic. Vios E-Matic tahun 2013. 2013. Mewah banget, Bro. Dalemannya rapi, KM di bawah 100.000 nih, Bang. Mewah. Mesin Matic bagus. Daleman rapi, wangi. Wangi rapi, guys. Cakep kan? Bro, ini bungkus atau Orion, Bro? Bungkus ya. Ini paten, cakep nih. Joknya. Mobil mewah. Mewah, guys. Ini mewah banget. Mewah banget. Mewah dan rapi banget. 2013 Matic, teman-teman. Pajak hidup. Pajak hidup, tapi STNK-nya hilang nih, Bang. Kok bisa? Ih, rapi banget, Bro. Cakep, mobilnya kan? Cakep banget, Bro. Ini titipan kawan, Bang. Oh, titipan kawan. Gila, kelas nih, guys. Mobil mewah banget nih. Oke. Okay. Pajaknya hidup tapi ya. Pajak hidup. STNK hilang. STNK hilang. BPKB surat ada ya, Bang? Ada. Oke. Rencana dijual berapa nih? Ini temen sih minta sih di 108 dari kemarin. 108 juta? Ya. Kondisinya masih cakep banget. Cakep sih memang. 2013, Matic. Masih mewah banget. Betul. 108 juta aja. 108. Datang dulu nih, cek unit dulu, test drive dulu. Betul. Nanti teman-teman semua mobil di sini, kita udah minta harga yang super kandas, super net. Jadi teman-teman tinggal datang cek unit, mau nego bensin lagi ya silakan aja. Betul. Ya. Mau tanya-tanya ongkos kirim, misalnya teman-teman ke wilayah teman-teman yang jauh, silakan aja. Telepon WhatsApp aja, nanti di info aja. Ya, Bang Haji. Yang unit di dalam boleh lah ya. Oh, iya, oke. Nanti kita kirim video aja. Siap. Itu ada Lexus LS600 okay. Hybrid tuh. 2010, full set, kunci 2. Mobil sih secara overall nggak ada minus ya. Nggak ada minus. Mobil juga untuk kategori 5000cc termasuk irit, Bang. Termasuk irit. Ya, mobil irit lah, mewah lah. Mewah berkelas. Mobil zaman dulu 2,7 miliar itu... Sekarang kita obral berapa? Kita obral hari ini di 500 aja deh. 500 datang dulu udah cek. Masih boleh nego. Datang. Bagi teman-teman yang serius. Ya. Oke, apalagi Bang Haji? Terus ada Audi Q3 2013. Pajaknya 2 kali. Mesin Matic bagus. Kaki-kakinya ada bunyi sedikit. Mobil secara overall masih jos lah. Oke. Masih enak sih. Kalau kita bilang sih masih mantap. AC juga dingin. Itu kita kasih di 235. 235. Dulu kita beli itu 375. Kelas guys, udah turun banget. Iya. Itu kan mobil pakaian kita sih. Ya, kondisi masih jos banget tapi. Masih jos lah. Oke, ada lagi. Terus ada lagi Wuling Almas yang tipe tertinggi tahun 2019 yang sudah bisa halo Wuling. Ya. Pajaknya 1 kali. Oke. Okay. Bodinya full sticker, mobil sih cakep, KM 50.000, mobil jos, siap pakai insyaallah. Itu kita obral aja full set kunci 2 juga tuh. Oke, berapa tuh Bang Haji? Itu kita obral di 199. 199 juta aja. Sama satu lagi. Apa lagi? Mercy S350 tahun 2007. Pajaknya 1 kali. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki enak, mobil secara overall sih jos sih menurut kita. Jos ya. Itu kita obral aja hari ini di berapa 170 lagi? Juta. 170 juta aja. Gas. Teman-teman. Lebih enak datang cek unit, mau test drive lagi itu lebih oke. Bang Haji, sehat terus, lancar penjualannya. Lancar, Bang. Teman-teman juga terima kasih banyak. Ya, sehat terus, rezekinya lancar nih, biar bisa silaturahmi beli mobil tentunya. Di RK Mobil Indo. Showroom mobil paling berkelas. Solusi mobil masa kini dan nanti. Luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.